Impian jago lontar peluru Malaysia F20, Muhammad Ziyad Zulkifli, untuk mempertahankan pingat emas dalam Temasya Rio 2016 bagaikan diragut sebentar tadi selepas percubaan ketiganya sejauh 17.94 meter yang juga merupakan rekod baru dunia dibatalkan selepas protes daripada Kem Ukraine. Mereka mendakwa atlet berusia 31 tahun itu lambat melaporkan diri ke Kale Room, ruang menunggu, sekaligus menyaksikan Maxim Koval dikalungkan emas. Atlet Ukraine itu memadam rekod dunia dengan lontaran 17.34 meter sementara rakan senegara, Oleksandrovi, meraih perak dengan lontaran 17.30 meter. Atlet Greece, E. Nikolaides, pula membawa pulang gangsa. "Saya sudah buat yang terbaik. Tidak tahu saya nak cakap. Saya tidak tahu sebab jauh dari mereka, pegawai Malaysia yang sedang membuat bantahan. Saya tunggu keputusannya sahaja," kata di sebentar tadi yang menghabiskan 6 lontaran ketika bersaing dengan 7 lagi pencabar. Dalam masa yang sama, kumpulan pengguna media sosial Malaysia digelar Tentera Bawang. Mereka mula menyerang media sosial milik peserta Ukraine dengan menulis komen-komen yang membantah dan menyindir kejadian tersebut.